Ayah, kenapa ayah pergi begitu cepat? Sekarang aku betul-betul sendirian. Apa yang aku harus lakukan di rumah ini, ayah? Tidak ada yang bisa diajak bicara. Tidak ada teman minum teh di sore hari. Dewa. Nak. Dewa. Ayah. Hari ini kamu memang baru kehilangan ayah. Tapi jangan bersedih lagi ya, nak. Karena suatu saat nanti kamu akan menemukan seorang wanita yang akan menjadi istri kamu. Dia adalah wanita yang paling cantik di dunia. Dia akan menjadi jodoh kamu. Cuma mimpi. Ayah, aku sudah menanam pohon kamboja di samping makam ayah. Nantinya pohon kamboja ini akan menebar bunga-bunga yang wangi di atas makam ayah. Dewa? Dewa? Sudahlah, nak. Jangan bersedih lagi. Percayalah. Suatu saat nanti, kamu akan bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik. Yang akan menjadi istri kamu. Kenapa aku selalu bermimpi hal yang sama? Kenapa, nak? Kelihatannya sedih. Ada apa sebenarnya? Pak Tua, akhir-akhir ini saya sering bermimpi. Tapi saya memimpikan hal yang sama. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi itu sangat mengganggu saya, Pak. Kenapa, nak? Apa yang terjadi?
Ayah saya tercinta hadir dalam mimpi saya. Dan beliau mengatakan bahwa saya akan bertemu dengan seorang gadis yang cantik sekali sebentar lagi. Dan di dalam mimpi itu, gadis cantik itu mengulurkan tangan kepada saya. Dan ketika saya ingin menggapai tangannya, tiba-tiba saja semuanya menjadi pudar, Pak. Saya mendapatkan mimpi itu setelah ayah saya meninggal. Namun saya tidak tahu pertanda apa itu. Tapi itu sangat mengganggu saya, Pak. Itu hanyalah sebuah tanda. Ayahmu telah memilih seseorang untukmu dan ia menginginkan untuk pergi. Tapi bagaimana caranya, Pak? Dia selalu datang di mimpimu dan mengingatkanmu. Berarti dia mau pergi menemukan gadis itu. Kau harus mencari si gadis tersebut. Iya. Saya rasa Bapak benar. Ayah saya menyuruh saya untuk mencari seorang gadis. Dan saya akan menemukannya, Pak. Suatu saat nanti, kamu akan bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik. Yang akan menjadi istri kamu. Aku akan mencari gadis itu. Maafkan aku. Hari ini aku tidak bisa datang ke makammu. Kasihan sekali makam-makam ini. Tidak ada yang mengurus. Mudah-mudahan ada orang baik yang mau mengurusi makam ayahku. Beristirahatlah teman-teman asingku. Aku sudah membersihkan makam kalian.
ada tempat yang nyaman untuk aku beristirahat. Dewa, berkelanalah dengan tenang. Carilah kebahagiaan yang kau impikan. Jangan khawatir memikirkan makam ayahmu. Biar Patua yang mengurusinya tiap hari. Akan ada taburan bunga segar di atas makam ini. Cuman ini yang bisa Bapak lakukan. Dewa, untuk membalas semua perhatianmu pada Bapak selama ini. Aduh, galak gila. Aduh, kerjaannya. Aduh. Ayo dong, kerja. Udah dari tadi kemana aja lo gak ngeliat gue kerja? Ah, berisik. Ah, galak. Aduh. Ah. Dibangun lagi. Lu jangan ketawa dong, lah. Lu banyak ketawa. Ah, berisik nih. Lu jangan sarain gue banget sih, lah. Suara apaan tuh? Apa mungkin ada seseorang yang malam-malam begini gali kuburan? Atau jangan-jangan ada pencuri mayat? Ini biasanya orang-orang jahat yang pengen mencuri perhiasan di tubuh mayat. Lo yakin kan sini ada dalam banyak banget? Ya iyalah yakin banyak. Ada emasnya. Yakin cukup gak buat kita berdua? Ya cukup. Udah ini kerja cepetan ah. Yakin gue. Gue takut tau lah. Sumpah gue takut banget. Buka cepet kerja. Aduh. Sorry capek banget gue. Setan. Setan. Kalian ini apa-apaan sih kebongkar makam orang? Kalian ini siapa? Lu siapa? Lu ngapain di sini? Saya sedang tidur di sebelah sana. Kalian ngapain ngebongkar makam orang? Ini bukan urusan lo. Tapi ada perlu apa? Sampai-sampai kalian ngebongkar. Pergi. Pergi. Kalau enggak lo gua kubur nih. Saya bilang berhenti. Saya minta maaf. Tapi tidak baik kalau sampai ngebongkar makam orang. Heh. Emang lo siapanya dia? Lo saudaranya dia, hah? Saya bukan siapa-siapanya dia. Tapi ngebongkar makam orang itu perbuatan tidak baik. Itu adalah mengganggu orang yang sudah meninggal. Mas, saya sudah bilang berhenti. Kalian butuh apa sih? Butuh uang. Saya siap menyediakannya. Asal kalian tidak mengganggu makam orang ini. Gua gak percaya. Gak mungkin dia punya duit. Kita ikutin aja makatnya dia. Apa yang dikasih kita ambil aja semuanya. Ngapain kita repot-repot sini? Ya? Agak-agak. Yaudah. Mana? Apa yang mau kasih buat kita? Banget. Berapa nih? Lo gak punya otak ya? Gila lo ya? Mana cukup ini untuk kita berdua? Mana lagi? Cepet. Mana? Tambahin lagi. Gila kali ini orang. Saya masih ada satu lagi. Biar mana? Ikut saya. Ini semua hartaku. Aku ambil semua hartaku ini dari celengan ayamku. Memang tidak banyak. Tapi lumayan kan?
Daripada kalian capek menggali kuburan itu, mendingan kalian sekarang pulang. Kalian mandi air hangat, lalu kalian makan mie rebus dan minum kopi. Ambillah. Itu nggak cukup. Kita bisa makan mie rebus, minum kopi panas, sama mandi air hangat. Ini sih sebenarnya nggak cukup, tapi yaudahlah, nggak apa-apalah. Cair, makamu sudah aku bersihkan. Sekarang, Pak Ocer bisa beristirahat dengan tenang. Selamat beristirahat ya, Pak. Hei, pagi yang cerah sekali ya. Iya, cerah sekali. Tapi tadi malam dingin sekali. Bahkan bisa membuat hati orang pun menjadi dingin dan jahat. Ya, mudah-mudahan pagi hari ini sinar matahari bisa menyinari dengan hangat. Sehingga membuat hati orang menjadi hangat dan baik. Wah, kamu pintar berpuisi ya. Sepertinya kamu ingin berkelana. Aku juga sedang mengembara tanpa tujuan. Bagaimana kalau kita berjalan bersama? Rupanya Allah mendengar doaku. Aku memang butuh teman seperjalanan. Kalau kita jalan sendiri, rasanya itu sepi. Oke, kalau gitu, mulai hari ini kita menjadi teman seperjalanan. Susah dan senang kita lalui bersama. Kamu bisa panggil aku Hor. Namaku Dewa. Untung aku punya selendang ajaib ini. Aku jadi tahu selendang-selendang apa saja yang dibutuhkan orang-orang desa ini. Ibu, ada selendang kuning warna kenari. Oh, maksud ibu yang ini? Oh, benar bu. Ini selendang yang saya cari-cari kemarin. Di toko-toko lain gak ada. Cuma ada di toko ini loh bu. Bagaimana kalau selendang ini saya bayar 2 kali lipat? Ibu setuju? Boleh. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama, Ibu. Nah, ini dia nih selendang yang gue cari nih. Pacar saya nitip kayak gini nih, Bu. Selendang kayak gini yang dicari, gitu loh. Selendang motif ini cuma satu-satunya di toko ini. Di toko lain belum tentu ada loh, Dek. Oh, bisa lihat selendang yang lain nggak, Bu? Sebentar ya, Dek, ya. Oh, oke.
Ibu tenang ya, tahan sebentar Bu. Aduh. Kaki Ibu sebentar lagi sembuh. Kaki Ibu nggak patah kok. Mana mungkin? Kalian kalau mau ngobatin ya ngobatin aja, nggak usah pakai nipu gitu. Mana ada sih obat yang bisa langsung nyembuhin luka sama tulang yang patah? Aduh. Tapi kalau kaki Ibu sembuh benar, gimana? Kalau kaki saya bisa sembuh, kalian minta apapun akan saya berikan. Janji, Ibu akan memberikan apa saja yang kalian mau. Nah, karena Ibu penjual selendang, Ibu akan tawarkan selendang-selendang Ibu. Ayo, kalian boleh pilih selendang Ibu. Ini selendang Ibu bagus-bagus. Mahal-mahal lagi. Silakan, silakan. Ini bagus. Ah, Bu. Kami tidak butuh selendang baru. Kami hanya ingin selendang milik Ibu. Jangan. Jangan selendang yang ini. Kalian pilih aja yang lain ya. Tapi jangan selendang yang ini. Ya udah kalau gitu. Kami hanya ingin selendang milik Ibu. Terima kasih. Hei, tunggu anak muda. Tunggu dulu. Cairan tadi sudah menyembuhkan kakiku. Kalau kakiku patah, pasti aku akan susah jualan lagi. Ambillah selendang ini. Pakailah buat hal yang baik-baik. Tadi aku celaka juga gara-gara selendang ini. Ambillah. Terima kasih, Bu. Hor. Sebenarnya aku bingung. Kenapa selendang itu yang kamu minta dari ibu penjual? Aku juga tidak tahu. Tapi aku punya firasat kalau selendang ini bakal ada fungsinya nanti. Bakal berguna. Boneka-bonekaku, sore ini kalian bersantai-santailah di kamar ini. Nanti malam, kalian akan mentas lagi. Pedang antik ini memang indah dan tajam.
Kayaknya malam ini kita istirahat saja dulu di sini. Besok kita bisa lanjutkan perjalanan kita. Baiklah, aku setuju. Lagian aku sudah capek. Selamat malam, Pak. Kami butuh kamar untuk menginap di sini malam ini. Anda datang tepat waktu karena kakek Bonbon akan mengadakan pagelaran panggung di tempat ini. Wah, ada pertunjukan boneka ya? Ini sangat langka. Aku senang banget. Ya, ya. Terima kasih anak-anak, terima kasih para hadirin. Perjumpaan kita hanya sampai di sini dulu, lain waktu kita ketemu lagi. Terima kasih. Saya suka sekali sama pertunjukan bonekanya. Terima kasih. Saya gembira kalau ada anak muda juga yang suka dengan pertunjukan saya. Tapi kek, sebaiknya boneka-bonekanya disimpan di tempat yang aman. Tidak apa-apa. Biasa kalau saya habis manggung, anak-anak suka menikmati dan suka ingin melihat boneka-boneka itu. Tidak apa-apa, saya tidak pernah melarang. Kecuali boneka ratu. Karena boneka itu yang paling sulit dibikin dan harganya paling mahal. Anak-anak, ada yang lihat boneka ratu nggak? Saya tidak lihat, Kek. Bukan saya yang ambil, Kek. Saya cuma pegang boneka pangeran, Kek. Ke mana boneka ratu ya? Kaki Bonbon gak usah khawatir. Boneka ratu kakek masih bisa dibenerin. Mungkin kepalanya masih bisa dipaku atau dilem. Tidak. Jangan dilem. Nanti kepala boneka ratu tidak lentur lagi. Dipaku juga jangan. Nanti kepala boneka ratu bisa pecah. Tidak. Boneka ratu. Tidak. Gak apa-apa kakek. Coba lihat sebentar. Kakek Bonbon gak usah sedih. Boneka ini akan kembali utuh seperti semula. Kakek Bonbon gak perlu khawatir. Saya jamin bonekanya pasti sembuh. Cairan ini ajaib banget. Bahkan kaki yang sudah patah tulang itu bisa sembuh kembali.
sambungan patahnya tidak ada lagi. Tidak hanya itu kehebatan dari cairan ajaib itu, kakek. Boneka ratuku hidup kembali. Saya tidak akan mengingkari janji, karena sekarang bonekaku sudah bisa bergerak sendiri. Jadi aku ingin sekali memberimu hadiah. Apa yang kau inginkan? Pedang itu. Kamu mau pedang itu? Kalau boleh, aku ingin sekali punya pedang yang sangat indah dan sangat tajam seperti pedang kakek ini. Puluhan tahun yang lalu, ada seorang jenderal yang menginap di penginapan sini. Dia senang dan bangga melihat pertunjukanku. Lalu dia memberikan pedang ini padaku. Mungkin sekarang sudah saatnya benda ini berpindah tangan. Hor memang betul-betul aneh. Kenapa dia selalu minta benda aneh? Kalau ditanya mau apa? Ini jalan terpendek untuk mencapai desa yang indah. Kudengar di kota itu ada wanita yang sangat cantik. Dia sangat cocok untuk menjadi istrimu. Itu kan maksud kamu untuk berkelana? Dari mana kau tahu? Aku sedang mencari seorang istri. Aku hanya menebak. Kasihan juga ya anak pedagang tahu itu. Ya, akhirnya jadi korban juga tuh kemarin. Bapaknya sudah mencari kemana-mana, tapi dicari kemana-mana tidak ada dimanapun. Nekat juga sih. Gimana gak nekat, anak kepala desa itu cantik sekali. Kayaknya kita istirahat di sini saja. Desa ini terletak di pinggiran kota. Tidak terlalu sepi, tapi tidak juga terlalu ramai. Ya, sepertinya kita akan tinggal agak lama di sini. Iya, lama-lama kita kehabisan pemuda. Desa ini penuh dengan anak perempuan. Ya, tapi ibu di sini tidak bisa berbuat apa-apa karena banyak anak-anak yang mati karena jatuh cinta kepada Sapira. Kita harus menghadap kepada kepala desa. Ia harus menghentikan Sapira membuat sayembara aneh itu. Memang ini zaman kerajaan dongeng. Hor, kamu mendengar percakapan mereka semua? Sebenarnya siapa sih gadis yang dibicarakan? Pak, ada yang bisa saya bantu anak-anak muda? Gini Pak, teman saya yang satu ini ingin sekali tahu tentang Sapira, gadis yang sedang dibicarakan oleh tamu-tamu itu. Sapira itu gadis yang sangat luar biasa cantik, anak putri tunggal Pak Kepala Desa. Dulunya dia sangat, sangat ramah, hangat dan menyenangkan. Tapi beberapa tahun ini sikapnya sangat berubah. Hatinya menjadi sedingin es. Bahkan dia membuat sayembara tanpa sepengetahuan ayahnya. Kalau kalian ingin menjadi suamiku, kalian harus bisa menebak dua benda yang aku pikirkan. Minggu depan, aku akan menunggu siapa yang berani menebak benda pertama yang aku pikirkan. Kalau dia berhasil menebak benda itu, dan juga benda kedua yang aku pikirkan,
maka dia akan menjadi suamiku. Tapi, kalau dia tidak berhasil, dia akan menghilang dari desa ini. Dan ingat, aku akan menunggu di tepi danau. Hah? Menghilang dari desa ini? Apa maksudnya, Sapira? Kejadian itu banyak pemuda kampung yang hilang. Kemarin seorang pemuda kampung lagi hilang. Wanita itu sangat kejam ya. Pak, emangnya nggak ada masyarakat yang protes ke kepala desa? Tidak ada bukti kalau Sapira menghilangkan pemuda-pemuda itu. Dia tampak kelihatan sangat cantik, lembut dan lemah. Saran saya, jangan lihat wajah dan matanya. Sapira tidak akan membuat aku untuk kehilangan akal sehatku. Ayo, kita jalan. Sebenarnya, aku merasa sedikit lelah. Kenapa kamu tidak pergi saja keluar mencari tempat yang enak buat kita kunjungi besok? Ya sudah, kalau gitu kamu istirahat aja biar saya yang jalan. Tapi hati-hati ya. Kamu tenang aja. Pengunjung baru di sini. Terus, apa yang kamu lakukan di sini? Siapa yang sedang kamu cari? Saya hanya mengikuti alunan lagu. Sepertinya kamu sangat baru di sini. Yaitu Sapira. Luar biasa. Ternyata dia lebih cantik daripada yang saya duga. Berhati-hatilah, Mas. Karena selama ini wanita itu banyak memakan korban. Jadi saya sarankan jangan sampai jatuh cinta padanya. Saya permisi dulu.
Aku ingin melamar Safira. Tapi pemilik penginapan bilang dia orangnya jahat. Tapi Hor, dia itu sangat cantik sekali. Aku ingin dia menjadi istriku. Wajahnya itu sangat mirip dengan gadis yang aku temukan di mimpiku. Bahkan aku sampai 2 kali memimpikannya. Aku ketemu dia di dalam mimpi. Sebelum bertemu asli dengan dia. Ini aneh. Aneh sekali. Oke. Kita sudah berjanji akan selalu menjadi teman di saat kita sedih dan senang. Aku akan selalu mendukungmu. Terima kasih, Hor. Terima kasih kamu telah mendukung saya. Pak Kepala Desa, kenapa Bapak kok begitu kelihatan sedih? Saya kan hanya ingin melamar gadis Bapak untuk menjadi seorang istri untuk saya. Dewa, kamu masih muda, tampan. Kamu bukan pemuda desa sini. Pengalaman kamu tentu lebih banyak dibanding pemuda sini yang tidak pernah mengenal kota. Tapi kenapa kamu tergila-gila ikut-ikutan mau melamar gadis Bapak? Pak, saya sudah 2 kali memimpikannya, Pak. Saya memimpikannya sebelum saya kenal dia. Tekad saya sudah bulat untuk melamar dia, Pak. Saya jatuh cinta sama dia, Pak. Bahkan sebelum saya mengenalnya. Dan almarhum orang tua saya, khususnya ayah saya, itu sudah merestuinya. Walaupun beliau belum pernah ketemu. Dewa, kamu itu anak yang baik. Bapak mulai suka sama kamu. Kalaupun nanti kamu menghilang setelah ketemu dengan Safira, Bapak pasti akan sedih. Bapak tenang saja. Bapak tidak usah mengkhawatirkan saya, Pak. Percaya sama saya. Ya sudah. Kalau begitu saya pamit dulu, Pak. Dewa, tolong kamu pertimbangkan kembali ya. Permisi, Pak. Akhirnya kamu menemukan rumahku juga. Untuk apa kamu datang ke sini? Aku ingin menemui ayahmu. Karena aku mencintaimu. Dan aku ingin melamarmu. Baiklah. Kalau begitu kamu harus bisa menebak isi pikiranku. Dan aku akan menunggu kamu di danau besok malam. Dan kamu harus siap dengan pertanyaanku. Baiklah. Aku akan datang. Safira bisa aku lamar. Gadis yang ada di impianku, ya Allah. Ayah. Ayah, aku melamarnya. Bu, ada kabar baru tuh, Bu. Sekali dari luar kota. Dia tidak mampu, dia masih uang singkat. Hor! 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 Bagaimana pertemuanmu dengan Pak Kepala Desa?
Kepala desa adalah calon mertua yang sangat baik. Dan dia bilang dia terlanjur menyukaiku. Dan kalau sampai aku menghilang seperti pemuda-pemuda yang lain, kemungkinan besar dia akan merasa sedih dan sangat kehilangan. Lalu aku bertemu dengan Safira. Dan dia bilang, aku disuruh menunggunya di tepi danau. Di tepi danau? Iya, tepi danau. Dan Safira akan menungguku di sana. Dia akan mengajukan pertanyaan pertama. Dan apa jawabanmu? Aku jawab, aku janji akan bertemu dengannya. Sebab aku dan dia adalah berjodoh. Dan aku bilang juga sama dia, kalau aku bakal bisa menebak isi pikirannya. Ibu penjual selendang, terima kasih untuk selendang ajaibmu. Aku tahu kalau kau memakai selendang ini untuk mengintip rumah tetangga-tetanggamu. Itu sebabnya kau tahu mereka butuh selendang warna apa. Sekarang selendang ajaibmu ini akan kupakai untuk menolong temanku yang baik hati, Dewa. Dengan meneguk dua kali cairan ajaib ini, aku akan bisa terbang. Tidurlah yang nyenyak, temanku. Biar aku yang menyelesaikan semua masalah ini untukmu. Rumah kepala desa. Tapi aku belum sempat meneliti di mana kamar Safira.
Sepertinya ada bunyi-bunyian di belakangku. Padahal tidak ada orang. Silakan duduk, Safira. Safira, siapa korban berikutnya yang kamu bawa untukku? Tuanku, aku membawa seorang pemuda bernama Dewa. Dia berasal dari luar kota. Pemuda asing. Tentunya kalau dia hilang tidak akan ada orang yang mencarinya. Iya, penduduk desa sudah mulai menyelidikiku sekarang. Jadi sepertinya kita lebih baik menculik pemuda asing. Kalau begitu, besok malam kamu harus memikirkan benda yang mudah. Benda yang tidak bisa diketahui oleh pemuda itu. Benda apa yang harus aku pikirkan, tuanku? Anting kananmu hilang satu. Oh. Kamu pikirkan saja anting kananmu yang hilang itu. Pasti dia tidak akan bisa menjawab. Iya, antingku hilang. Mungkin tadi tertiup angin, karena tadi angin kencang sekali. Tuanku, aku ingin sekali melihat istana bawah tanah yang kita bangun. Aku akan menunjukkannya padamu nanti pada saat sudah selesai. Tapi aku ingin sekali melihat budak-budak kita itu bekerja. Baiklah, aku akan membawamu ke sana. Bangun, Hor. Biasanya kamu duluan yang bangun. Hor. Ayo temanin aku jalan-jalan hari ini. Ayo. Nanti malam aku akan bertemu dengan Safira. Dan aku diharuskan menjawab pertanyaannya. Jika aku gagal, aku masih boleh mencoba menjawab satu pertanyaan lagi. Namun jika aku gagal keduanya, aku khawatir kita tidak bisa bertemu lagi. Dan mungkin ini hari yang terakhir buat kita ketemu. Dewa, semalam aku bermimpi. Mimpi apa? Aku bermimpi bertemu dengan Safira. Dia kelihatannya kebingungan mencari anting kanannya yang hilang. Jangan-jangan benda itu yang sedang ia pikirkan. Nah, ntar malam kalau dia bertanya apa yang sedang dia pikirkan, jawablah anting kananmu, Safira. Karena kamu sudah percaya dengan mimpiku, aku juga percaya dengan mimpimu. Baiklah, aku akan jawab anting kananmu, Safira. Oke? Thank you.
Dewa, selamat ya pada hari nasib. Semoga berhasil ya. Makasih, Pak. Ya, selamat tahu. Semua orang sudah tahu kalau aku ingin melamar Safira. Dewa, Dewa, ini kan desa kecil. Semua orang tahu perbuatan orang lain. Sebentar lagi Safira datang. Dan aku harus pergi. Jangan lupa pesanku tadi. Ingat, jawaban yang harus kau berikan kepada Safira. Semoga kau berhasil. Terima kasih banyak sebelumnya. Kau memang teman suka dan duka. Sudah siap dengan jawabanmu, Dewa? Tentu aku sudah siap, Safira. Karena aku sudah pernah bilang kalau kamu adalah jodohku. Aku yakin, aku pasti bisa jawab pertanyaanmu. Lalu apa jawabanmu? Yang pasti kau tidak memikirkan bulan purnama di malam hari ini. Dan kau juga tidak memikirkan. Sudah, tidak usah bertele-tele. Jawab saja. Baiklah. Sekarang ini kau memikirkan anting putih sebelah kananmu. Kamu harus siap menjawab benda keduaku. Dewa, kau bisa menjawab pertanyaan pertama. Itu luar biasa, Dewa. Ayo, benar, benar. Ayo kita rayakan. Rupanya cekungan ini hanya pas di tangan Safira. Jadi hanya tangan Safira lah yang bisa membuka pintu ini. Aroma parfum Safira. Apa? Jadi pemuda itu bisa menebak isi pikiranmu lagi? Iya, anting putih kananku. Dia menjawab sangat tepat, tuanku. Aku jadi khawatir, maka aku harus menikah dengannya. Itu berarti aku tidak bisa kembali ke tempat tuan lagi untuk belajar sihir. Safira berada di bawah pengaruh sihirku. Tidak mungkin ia menceritakan rahasianya pada orang lain. Tapi pemuda itu tak bisa dianggap enteng. Ia berhasil menebak pikiran Safi. Apa pemuda itu punya kekuatan sihir juga? Jadi benda apa yang harus aku pikirkan sekarang, tuanku? Sudahlah, kamu tidak usah memikirkan hal itu dulu. Nanti aku akan beritahu padamu. Baik. Sekarang kita pergi. Thank you.
Malam ini aku akan mengantarmu pulang. Besok pemuda itu pasti tidak akan bisa menebak isi pikiranmu. Dia akan gagal seperti pemuda-pemuda desa lainnya dan akan menjadi budak kita. Anginnya kencang sekali. Pantesan antingmu hilang satu. Nanti setelah pemuda itu gagal, kita akan bersama selamanya. Tapi benda apa yang harus saya pikirkan besok? Janggut biru. Pikirkan itu saja, janggut biru. Karena di janggut biru inilah letak kekuatanku. Jadi janggut birumu itulah sumber kekuatanmu, penyihir jahat? Jadi dia akan memberikan jawaban yang pertama. Ya. Saya harap dia juga akan memberikan jawaban yang terakhir. Siapa kau? Kenapa kau mengikutiku? Aku hanya menginginkan Safira menjadi istri tuanku. Lepaskanlah dia, atau hidupmu akan tamat. Siapa tuanmu itu? Dewa. Pemuda tolol yang beruntung itu. Dengar, walaupun dia berhasil menebak isi pikiran Safira, tapi dia tidak akan berhasil mengalahkan aku. Tidak ada seorang pun di desa ini yang berhasil mengalahkan aku. Tapi aku bukan dari desa ini. Eh, anak muda, pulang dan suruhlah tuanmu mengaku kalah atas kehebatanku. Sekarang kita bertarung. Thank you.
Tugas sampinganku sudah selesai. Sekarang tinggal mengurus tugas utamaku. Calon istri tuanku, Dewa. Tuan, tolong bebaskan kami, Tuan. Tenang. Sekarang kalian semua bebas. Karena penyihir janggut biru sudah mati. Kamu kemana aja? Saya cariin kamu. Nanti aku jelaskan. Ini, berikan kepada Safira. Dia sangat membutuhkannya. Botol apa ini? Dan ada apa dengan Safira? Memangnya dia membutuhkan ini? Ya, dia sangat membutuhkan ini. Karena dia dalam pengaruh mantra. Dewa, apa yang sedang kamu pikirkan? Ayo cepat berikan ini kepada Safira. Dia sangat membutuhkannya. Baiklah. Bapak nggak usah khawatir, Pak. Saya jamin Safira bakal sembuh. Permisi, Pak. Terima kasih Tuhan, Engkau telah kembalikan anakku, Engkau telah sembuhkan anakku, Engkau telah pertemukan jodohnya. Ayah,
Karena doa, berkah, dan tuntunanmu, aku bisa mencari gadis impianku. Doakan kami ya. Semoga kami bisa menyebarkan cinta dan damai. Dan aku harap ayah tetap membimbing kami untuk masa depan kami. Ayo, kita pulang. Ya, sudah waktunya untuk pulang. Ayo. Tidak. Sekarang itu adalah rumahmu. Rumahku adalah di atas sana. Aku hanya kembali untukmu. Aku tidak pernah melakukan apa-apa untuk siapapun seumur hidupku. Dan aku mati lebih awal. Tuhan mengatakan kepadaku bahwa aku akan dikirim ke neraka. Jadi aku menolong seseorang untuk mendapatkan tempat di surga. Dan aku menolongmu. Kenapa aku? Kamu orang yang baik. Ketika orang-orang merusak makamku, kamu adalah satu-satunya orang yang mau menolongku. Kamu mau membangun kembali makamku. Dan kamu melakukannya tanpa alasan apapun. Hanya karena kemanusiaan. Sebab itu aku memilihmu. Jadi kamu bukan manusia. Kamu hanya roh. Benar? Ya. Sekarang aku harus pergi. Tugasku sudah selesai. Sebuah tempat sudah menungguku di surga. Hati-hati. Dan jangan sampai mendapat masalah sama siapapun. Selamat tinggal. Di bumi, lautan, di udara, dari...